Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya dan keluarga sedang berada di Central Park Meikarta Cikarang. Parkir untuk mobilnya luas banget dan juga tempat wisatanya juga luas banget. Dan infonya kalau malam hari lebih ramai dan lebih seru. Oke guys, kali ini saya akan memasuki wilayah danau. Dan di pinggir-pinggir jalan ini banyak sekali penjual makanan dan minuman. Ada juga delman. Ada banyak wahana permainan. Di sini tiket masuknya Rp7.000 per orang. Anak kecil belum bayar ya, masih free teman-teman. Banyak sekali mainan anak-anak, terus jajanan, terus juga ada live musik. Nanti malam teman-teman akan saya ajak ke panggung live musik. Oke, banyak delman, terus ada robot gitulah. Nah, lihat ini wahana-wahana permainan untuk anak-anak. Sini sangat ramai sekali pengunjungnya. Mungkin karena sudah viral ya di YouTube atau di aplikasi-aplikasi sosial media. Oke, sebelum saya lanjut videonya, jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube saya dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan ini kita sudah memasuki danau. Pinggir danau ini sangat miring sekali tanahnya. Banyak angsa-angsa juga nih teman-teman. Tapi jangan khawatir, mereka baik kok. Dan ini kita bisa menyewa skuter. Ada juga sepeda yang bisa bertiga atau berempat. Ini masih, nah masuk ke sini itu kita bayar Rp7.000 teman-teman. Sambil santai ngopi. Nah ini angsanya masak di kuali. Nah ini mama. Ini istri saya dan anak-anak saya. Ini rencananya saya mau foto di rumah kelinci, namun karena sudah mau maghrib, anak saya nggak mau, iseng. Dia malah ngumpet di batu. Oke, waktu sudah malam. Sekarang kita kembali ke wahana permainan dan tempat jajan ya teman-teman. Oke, ini perut sudah mulai meronta-ronta minta jajan. Ini sudah pukul 18.30. Nah ini sudah berada di depan panggung live musik teman-teman. Inilah suasana malam dan ini sudah mulai live musiknya. Kenapa saya tidak pakai suara di live musiknya? Karena saya menghindari copyright dari lagu-lagu yang mereka bawakan. Sukses terus buat Meikarta dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Saya cuma mengingatkan, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya dan nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya.
See you, bye.